Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tanfa'us syafa'ah illa liman azinalah. Hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwal 'aliyyul kabir al-ayah. Para jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas qudrah dan iradah Allah hingga pada saat ini kita masih diberikan usia dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua. Para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada situasi yang sangat mencekam, pada hari yang disebut di dalam Al-Quran dengan Yaumul Bi'sah atau hari dibangkitkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh umat manusia pada saat itu dikumpulkan, akan dikumpulkan pada satu tempat yang disebut dengan mahsyar, di atas tanah yang berwarna merah seperti hanya tepung roti yang terbakar. Dan pada saat itu Allah akan mendekatkan 7 matahari dengan jarak 1 mil, sehingga manusia akan mengalami penderitaan yang tidak akan mampu mereka hadapi. Karena jangankan matahari dekat 1 mil, bahkan ada riwayat yang menyebutkan 7 hasta. Matahari yang saat ini kita rasakan itu jaraknya menurut para ilmuwan itu 150 juta kilometer. Kalau kita berdiri tengah hari di saat terik panas, maka kita akan merasakan panas yang luar biasa. Dan itu satu matahari. Pada hari itu nanti, di hari kiamat, Allah dekatkan 7 matahari dengan jarak menurut salah satu riwayat 7 hasta. Menurut riwayat lain 1 mil, katakanlah 1 mil. Maka tentu saja tidak terbayang bagaimana panasnya, sehingga manusia akan mengeluarkan keringat banyak dan manusia akan tenggelam dengan keringatnya biqadri a'malihim, tergantung amalnya. Ada yang tenggelam dengan keringat sampai mata kaki, ada yang tenggelam dengan keringat sampai dengkul, ada yang tenggelam dengan keringat sampai pinggang, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sampai leher, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya. Maka pada saat itu kata Nabi, manusia akan menghadapi kesulitan dan penderitaan, la yahmilannakum, yang tidak akan mampu mereka hadapi. Maka mulailah mereka mencari syafa'ah, mencari pembelaan. Dan orang yang pertama yang akan dikunjungi oleh manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Fahal taro ila manahnu fi. Apakah kamu tidak melihat penderitaan yang kami hadapi saat ini? Isfa'lana ila rabbik. Mohon kami tolong kepada Tuhanmu. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Masing-masing saja. Karena pada saat ini Allah sedang marah kepadaku. Qad ghadiballahu al-yawm. Lam yagdob ba'dah, Allah saat ini sedang marah kepadaku. Lam yagdob qoblah, walam yagdob ba'dah,
Allah tidak marah sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan marah lagi setelah ini. Nafsi, nafsi, nafsi. Kenapa Allah marah kepada Nabi Adam? Kata Nabi Adam, karena dulu nuhina anisyajar, kami pernah dilarang mendekat sebuah pohon. Ternyata bukan hanya mendekat, tapi kami memakannya. Maka kami juga punya dosa. Izhabu ila Nuh, coba kalian datang kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang datang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awalur rasul. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi ini. Wasammakallahu abdan syakura. Dan Allah telah menamaimu, memberimu gelar sebagai hamba yang pandai berterima kasih. Fahal taro ila manahnu fi. Apakah engkau tidak melihat penderitaan yang kami hadapi saat ini? Isfa lana ila rabbik. Tolong kami, sampaikan kepada Tuhan, apakah kami ini termasuk orang-orang yang selamat, termasuk ahlul jannah, atau malah justru sebaliknya. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, 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 masing-masing saja. Karena aku juga punya dosa, aku saat itu diberi doa mustajab. Karena setiap Nabi itu punya doa mustajab. Dalam istilah Sunda, saciduh metu, saucap nyata. Dan doa itu mestinya digunakan oleh Nabi Nuh untuk bagaimana agar umatnya mendapat hidayah, agar umatnya mendapatkan keberkahan, tapi malah digunakan oleh Nabi Nuh untuk membinasakan umatnya. Kata Nabi Nuh, nafsi, 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 masing-masing saja. Qad ghadiballahu al-yawm lam yaghdhab ba'da. Allah saat ini sedang marah kepada. Kemudian kata Nabi Nuh, izhabu ila Ibrahim, coba kalian datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Fa taro ila ma nahnu fi, apakah engkau tidak melihat penderitaan yang kami hadapi? Isfa lana ila rabbik, tolong kami wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, qad ghadiballahu al-yawm, sama Allah juga sedang marah kepadaku. Karena aku juga punya dosa. Apa dosa Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kadzabtu salasa kadzabat, aku pernah berdusta 3 kali. Nah, ini kalau kita introspeksi kepada diri kita, Nabi Ibrahim berdusta 3 kali, Allah marah. Apakah Allah tidak akan marah ke kita? Yang mungkin bagi sebagian orang dusta itu menjadi buah bibirnya. Dusta itu menjadi cara untuk mencari kehidupannya. Nabi Ibrahim berdusta 3 kali, Allah marah. Bagaimana dengan kita? Maka kata Nabi Ibrahim, nafsi, 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 masing-masing saja. Izhabu ila Musa, coba kamu datang kepada Nabi Musa. Lalu umat manusia, kata Nabi, akan datang menghadap kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, anta kalimullah, engkau pernah berbicara dengan Allah. Wa tukallimu ka fil mahdi, dan engkau pernah bisa berbicara sejak masih bayi, sejak masih dalam buaian. Dan Allah menciptakanmu dengan ruhnya langsung ditiupkan kepada Ibu Maryam. Fahal taro ila manahnu fi, apakah engkau tidak melihat penderitaan yang kami alami saat ini? Isfa lana ila rabbik, tolong kami kepada Tuhan. Kata Nabi Musa, Allah saat ini juga sedang marah kepada. Karena dulu aku pernah qataltu bighairi haq, aku pernah membunuh manusia tanpa hak. Karena menurut riwayat, ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari istana, bertemulah dengan 2 orang lelaki yang berkelahi. Ternyata 1 orang dari bangsa Kibti atau orang Mesir, 1 lagi dari Bani Israel. Dan Nabi Musa saat itu memisahkan, tetapi wasit ikut nonjok. Dan tentu saja Nabi Musa lebih membela orang Bani Israel karena sebangsa dengan dirinya daripada membela orang Mesir atau orang Kibti. Ditonjok terlalu keras sampai mati. Kata Nabi Musa, Allah sedang marah kepadaku karena aku pernah membunuh seseorang bighairi haq. Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila Isa, coba kamu datang kepada Nabi Isa. Maka datanglah, katanya, umat manusia menghadap Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata Nabi Isa pun tidak sanggup, walaupun Nabi Isa tidak menyebut dosanya. Kata Nabi Isa, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Coba kalian datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi sayyidun nas, pemimpin manusia. Maka beliau akan menghadap kepada Allah, akan bersujud di hadapan Allah dan memuji dengan kalimat pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Hingga Allah berfirman, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Satu tok, silakan kamu mau minta apa, akan aku beri. Isfa tu syafa, silakan kamu mohon syafaat, akan aku beri syafaat. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah di saat itu? Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Inilah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebesar inilah pembelaan Nabi kepada kita semua yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an saat mendengar hadis ini, kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia nanti akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, yaitu syafaatul udma di padang mahsyar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan bersih, ikhlas, murni keluar dari dirinya atau keluar dari hatinya, itulah orang-orang yang akan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita semua agar setiap orang yang akan meninggal dunia di saat menghadapi sakaratul maut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang hampir mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin dia akan masuk surga. Kalau begitu akan saya hafalkan saja la ilaha illallah itu setiap hari, lalu ditempel di dinding-dinding dan pintu-pintu. Tentu saja yang dimaksud dengan hadis ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi kalimat ini betul-betul diyakini, diimani dan diamalkan. Sebagaimana hal ini pernah dikemukakan oleh seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in muridnya sahabat, yang kemudian pernyataannya ditukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih. Apakah ketika ditanyakan kepada Wahab bin Munabi, bukankah la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga? Kata Wahab bin Munabi, na'am. Akan tetapi yang harus diingat oleh kalian semua, akan tetapi yang harus dicatat oleh kalian semua, tidak ada pintu kecuali, tidak ada kunci kecuali memiliki gigi. Apabila seorang membuka kunci dan kunci itu ada giginya, yuftahulak, maka kunci itu akan terbuka untukmu. Tetapi barang siapa yang membuka kunci dan ternyata kunci itu tidak bergigi, lam yuftahlak, maka kunci itu tidak akan bisa terbuka. Pertanyaannya, apa kunci la ilaha illallah ini sehingga memiliki kekuatan untuk membuka pintu-pintu surga? Kata para ulama berdasar ayat-ayat Al-Quran, pertama, kunci la ilaha illallah itu adalah orang yang mengucapkannya disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah itu bukan hanya cinta di lisan, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, maka barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, artinya ikutilah sunnah-sunnahku. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah
disertai dengan ketundukan terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam beribadahnya maupun dalam muamalahnya, maka ucapan la ilaha illallahnya itu akan bertenaga, atau ucapan la ilaha illallahnya itu akan bergigi sehingga dapat membuka pintu surga. Kemudian yang kedua, kunci giginya la ilaha illallah itu bila diucapkan disertai dengan keikhlasan. Artinya bukan hanya bersih amaliyahnya, tapi juga bersih akidahnya. Kalimat la ilaha illallah itu sebagai nafi, nafyun wa isbat, menafikan tidak ada Tuhan selain Allah dan menetapkan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi akidahnya masih kotor, dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ketika menghadapi kesulitan datang ke dukun. Ketika menghadapi kesulitan dia melakukan perkara-perkara musyrik, maka berarti ucapan itu belum ikhlas. Dan kalimat la ilaha illallah itu tidak akan mampu untuk membuka pintu surga. Gigi la ilaha illallah, kata para ulama, supaya bisa menjadi pembuka pintu surga, pertama diucapkan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diikuti dengan mahabbah, dalam arti mencintai Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, syafaat yang diberikan oleh Allah pada hari kiamat ada yang disebut syafaat umum. Kalau yang tadi namanya syafaat khusus. Jadi syafaat itu hanya diizinkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ada yang disebut syafaat umum. Syafaat umum itu artinya syafaat ini diizinkan, diberikan oleh para nabi-nabi dan rasul, diizinkan, diberikan oleh para malaikat, bahkan diizinkan juga diberikan kepada orang-orang mukmin. Di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada saat nanti manusia sudah jelas ketetapannya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ada yang menjadi ahli surga, sebagian ada yang menjadi ahli neraka. Artinya ahli surga sudah masuk surga semua, ahli neraka sudah masuk neraka semua, sudah beres keputusan Allah. Maka mulailah orang-orang mukmin, para ahlul al-jannah, teringat dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dengan keluarganya. Kalau di saat di mahsyar tidak ada, semuanya nafsi-nafsi. Jangankan kita, nabi saja nafsi-nafsi-nafsi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Makanya di Quran disebut situasi mahsyar itu yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yubli. Situasi mahsyar itu seorang akan lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari orang tuanya, lari dari suami dan istrinya. Yauma idin sya'nu yubni, karena pada hari itu semua orang tersibukkan dengan urusan sendiri. Tapi ketika urusan sudah jelas, ahli-ahli surga sudah masuk surga semua, mulailah dia teringat, ya Allah, di mana teman saya? Dulu teman saya yang bareng sholat di masjid kok gak ada di surga? Kata Allah, temanmu di neraka. Maka di situ kata Nabi, tidak ada orang yang asyaddu munasyadatan lillah, yang paling keras permohonan dan doanya kepada Allah, kecuali orang-orang mukmin. Maka apa kata orang-orang mukmin? Ya Allah, yusalluna ma'ana, teman kami itu dulu sholat berjamaah dengan kami. Wa yatasaddaqun wa yasumuna ma'ana, dulu mereka bareng saum dengan kami. Wa yahujjuna ma'ana, bahkan hajinya serombongan satu hotel, di Mina bareng, di Arafah bareng, di Masjidil Haram bareng, di Nabawi bareng, kok dimasukkan ke neraka juga? Maka apa kata Allah? Akhriju man arraftum,
Kalau begitu silahkan keluarkan orang yang kamu kenal dulu pernah beramal soleh dengan kamu. Nah, inilah manfaatnya kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Teman orang-orang soleh itu bukan hanya membela di dunia, tapi juga membela di akhirat. Di dunia bisa membela. Dengan cara apa? Dengan doa-doanya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang disolati oleh 40 orang, la yushrikuna billahi syai'a. Yang ke-40 orang yang mendoakan, mensolati kita di saat kita wafat, mereka tidak musyrik kepada Allah. Dakhala jannah. Maka orang ini dijamin masuk surga. Sejak di dunia sudah memberi syafaat, maka sampai di akhirat teman-teman mukmin, sahabat-sahabat mukmin akan memberi syafaat kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu hikmah kita berteman dengan orang soleh di masjid, di majlis taklim, di pengajian, di kajian, dalam kelompok beribadah, karena bila satu saat kita tidak ada, mereka akan bertanya kepada Allah dan membela dengan asyaddu munasyadatan lillah, dengan permohonan dan pembelaan yang sangat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada kelompok yang disebut oleh Nabi as'adun nas yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.